Kantor Perhubung NTT Jakarta. Kami ucapkan selamat bergabung di unjuk rasa damai Ikatan Keluarga Besar Sumba. Salam Happy Sumba. Salam Happy Sumba. Salam Happy Sumba. Segenap stafnya yang sudah memberi tempat kepada kita untuk melakukan aksi damai pada hari ini. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak polisi, staf kelurahan yang juga ikut memantau kegiatan kami hari ini. Kami percaya kehadiran bapak-bapak sekalian akan membuat unjuk rasa ini berlangsung dengan damai. Berikutnya kami mengingatkan kepada bapak ibu semua agar kita tetap patuh kesehatan, kita tetap menggunakan masker, ya, menjaga jarak, supaya sepulang dari sini kita tetap sehat walafiat. Yang berikutnya, jika di antara teman-teman ada yang membawa senjata tajam dan sejenisnya, kami dari panitia tidak membenarkan. Jadi janganlah dibawa barang itu, karena kita pada hari ini benar-benar ingin menyampaikan aspirasi kita secara damai. Kita ingin mengoreksi gubernur kita, Gubernur NTT Victor Basara, agar gubernur kita ini akan berhasil lebih baik lagi dengan cara-cara yang baik. Sekali lagi kami tegaskan bahwa demokrasi kita saat ini, ya, tidak punya maksud dan tujuan lain selain kita ingin mengoreksi cara berkomunikasi dari gubernur kita Victor Basara yang kita nilai ada salahnya, ada kelirunya. Sebagai bagian dari warganya, kita mau mengingatkan agar gubernur kita tidak salah melangkah. Dan perlu ditegaskan bahwa sikap Ikatan Keluarga Besar Sumba, kami tidak pernah ingin menurunkan beliau sebagai gubernur. Itu bukan sikap kami saat ini. Sekali lagi, kami tidak punya sikap mau menurunkan gubernur lewat aksi ini. Kami hanya mau mengoreksi cara berkomunikasinya. Pimpinan NTT, kami berterima kasih memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan aksi damai pada hari ini. Yang kedua, kami berterima kasih juga kepada kepolisian yang turut hadir untuk menjaga keamanan di kesempatan pada hari ini. Selamat siang. Saya dari Sumba Timur dan kebetulan wajah yang berdialog dengan saudara Umum Ramahau adalah Ipar Nani, dan saya ditelepon oleh Umum Ramahau dan Umum Ramahau itu tanya saya menyampaikan bahwa keberatan atas ucapan saudara Gubernur NTT Victor Bongkino Westphal. Yang bagaimana dalam lewat tersebut menyatakan bahwa saudara kami itu mayat dan akan dipenjara dan akan menghukumnya juga. Ada tiga hal yang disampaikan di situ. Kami sebagai keluarga jangan juga tetapi keluarga besar, ikatan keluarga besar sebab dengan Jakarta kami terus berjuang, kami keberatan terhadap perkataan gubernur NTT Victor Bongkino Westphal. Kami nanti melihat kesempatan ini, kami menyampaikan telah menyinggung martabat dan harga diri kami sebagai orang Sumba. Bagi orang Sumba, martabat lebih tinggi daripada segalanya. Karena itu, kami berdiri di sini.
sini untuk memperingatkan Gubernur NTT jangan sekali lagi menyatakan demikian kepada warga Subang. Kami pada kesempatan hari ini menyampaikan kepada Gubernur agar segera meminta maaf kepada kalian-kalian kami yang ada di Subang. Kami tutup itu. Kami tidak ada di antara itu. Bukan kami berpolitik dari anda. Kami hanya menutup. Pembangunan dari tema atas perkataan itu. Jadi, jangan saudara-saudara memframing aksi damai kami ini untuk kegiatan politik kami terhadap di situ. Tidak ada niat sedikit pun untuk menerangkan kegiatan yang terjadi. Yang kedua, kalau dia berinvestasi di Subang, dia harus menyiapkan ada di siapa di Subang. Dia harus menemui tokoh-tokoh adat yang sudah berlatih ke DRT. Dia datang tanpa sepengetahuan atau tanpa melibatkan bupati. Karena itu, kami mohon kalau memang dia berinvestasi, kami tidak menerima. Kami mempersilahkan tetapi penyimpangan secara yang terhadap. Demikian, dan saya mungkin ada menanyakan dari teman-teman. Iya, terima kasih teman-teman semua. Saya dari Ikatan Pekerja yang sudah meluangkan waktu bertahan sampai saat ini, juga kepada rekan-rekan wartawan yang ikut meliput kegiatan kami pada hari ini, kami ucapkan terima kasih. Salam satu Sumba. Pertemuan tadi, Pak. Terima kasih. Kami pada hari ini menyampaikan aksi damai atas pernyataan Gubernur NTT Bapak Victor Laskodat pada tanggal 27 November 2021 di Desa Kabaru, Sumba Timur, dan dalam dialog itu dia menyatakan kepada warga masyarakat Sumba dan khususnya warga masyarakat di sana sebagai monyet. Terus juga dia menyatakan bahwa akan memencarakan kalau tidak mengikuti program dia. Nah, artinya itu pernyataan itu pernyataan yang terlalu arogan dan pernyataan yang bersifat rasis. Dan karena kami orang Sumba, terhadap hal-hal yang demikian kami tidak terima dengan baik. Jadi kami menuntut hari ini kami dalam tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Sumba Sejabodetabek di Jakarta. Kami mendatangi perwakilan NTT di sini untuk menyampaikan permintaan kepada Gubernur NTT untuk segera meminta maaf kepada warga Sumba. Dan juga tidak mengulangi lagi cara berkomunikasi dengan masyarakat NTT dan juga masyarakat Sumba. Karena dengan komunikasi yang tidak baik itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Sehingga kalau dia membangun NTT, semestinya dia berkomunikasilah dengan baik. Dan khusus warga Sumba itu harus berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana. Sehingga pembangunan yang dia lakukan agar lancar di semua diterima oleh semua lapisan masyarakat. Nah, itu yang kami sampaikan, dan kami sampaikan surat tadi kepada perwakilan NTT agar disampaikan kepada Gubernur NTT.
Victor Bung Tilules Kodat. Nah, isinya bahwa kami kami meminta untuk Gubernur NTT untuk meminta maaf kepada warga masyarakat Sumba. Dan kalau dia melaksanakan pembangunan di daerah masyarakat Sumba, carilah berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat di sana. Hanya itu yang kami sampaikan. Apabila Pak Gubernur belum meminta maaf, bagaimana ya, Pak? Kami terus akan melakukan aksi damai di lebih besar lagi kah? Perwakilan NTT. Dan tadi yang hadir tadi itu hanya beberapa, karena kami memang sudah membatasi karena COVID. Tapi kalau memang Pak Gubernur belum juga meminta maaf, dan kami akan lakukan yang lebih besar lagi. Harapannya dengan adanya acara aksi damai hari ini? Ya, saya harapkan Gubernur mendengar untuk dan melaksanakan dan meminta maaf. Hanya sebatas itu yang kami lakukan. Satu kali macam ya, ditunggu nih ya, sama keluarga besar ya, Sumba. Terserah ya. Kami tunggu, sampai kapanpun kami tunggu. Alangkah lebih baiknya kalau memang dia mendengar aksi damai kami ini, melihat, ya segeralah dia meminta maaf. Dan itu cukup. Lebih baik. Tidak melihat itu sebagai tindakan pidana. Karena kami adalah keluarga besar Nusa Tenggara Timur. Kami merasa bahwa apa yang dilakukan itu hanya kekeliruan. Tidak ada maksud apa-apa. Tapi karena kekeliruan dia, kami inginnya untuk dia minta maaf. Walaupun tindakan itu adalah perbuatan tidak menyenangkan. Masuk dalam ranah pidana, tetapi kami tidak menuntut seperti itu, karena kami tahu bahwa kami sebagai masyarakat OTT, sikap kekeluargaan kami itu tinggi. Itu di atas segala-galanya daripada hukum yang berlaku. Itu. Terima kasih. Oke.